Hai teman-teman semua, kembali dengan saya Ricky Mamesa. Kali ini saya lewat jalan darat, jalan darat lagi, highway ya. Jadi saya dari freeway 101, saya motong di 152, nanti keluar di freeway 5 south gitu teman-teman ya. Jadi perlu saya sampaikan dan jelaskan, kalau freeway sama highway itu beda ya. Kalau highway Anda bisa masih menemukan stop sign atau traffic light, lampu merah ya. Itu yang perbedaannya. Tapi kalau freeway berarti bebas hambatan. Dan kalau tol berarti Anda harus bayar. Gitu teman-temannya. Jadi ada freeway, ada highway, ada tol. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, kalau highway Anda bisa ketemu ada stop sign, Anda harus berhenti, terus jalan lagi, terus ada traffic light atau lampu merah ya. Kalau freeway itu jalan bebas hambatan, tidak ada sama sekali. Dan kalau tol Anda harus bayar gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi saya sekarang berada di highway 152 ya. Saya motong dari 101 di Santa Clara, di bawahnya San Francisco, dan ke arah Phoenix ya. Ya, ada banyak perkebunan. Jadi di 101 sini kebanyakan perkebunan ya. Terus pekerja-pekerjanya adalah orang-orang dari perbatasan yang bawahnya Amerika ya. Dari bagian bawahnya Amerika ya, pekerja-pekerjanya banyak gitu. Bagus pemandangannya teman-teman semua ya. Jadi saya nanti keluar di freeway 5 south ya. Sebenarnya jadi sekali lagi saya berada di highway 152 California. Ada perkebunan anggur, ada apa semua itu ya, saya udah nggak tahu yang lainnya, tapi daerah sini kebanyakan perkebunan, bukan perkebunan gitu ya. Ini kayaknya ini apel ya, kayak di Malang ya, kalau nggak salah ini apel gitu teman-teman ya. Jadi ini antara freeway 101 dan freeway 5. Kalau saya ke freeway 5 nanti keluar ke arah south, belok kanan ke arah Los Angeles. Sedangkan kalau belok kiri ke arah Sacramento, Portland, Oregon, dan Seattle, Washington ya. Itu teman-teman ya. Jelas udara cukup bagus, tapi udah mulai agak panas, jadi harus menggunakan air condition ya. Biasanya kalau masih dingin kita tidak menggunakan apa-apa ya. Hanya kalau kepanasan kita buka dikit ke jendelanya. Ini adalah tempat orang berhenti untuk makan, untuk beli souvenir gitu ya. Saya tidak cukup waktu karena harus saya deliver besok. Ada penginapan situ. Ini teman-teman ya. Cukup bagus pemandangannya kalau Anda lewat di sini ya. Nanti kalau Anda datang ke Amerika, saya bawa Anda lewat di sini. Gitu ya. Oke teman-temannya, nanti saya sambung lagi. Kiranya Anda terhibur dengan pemandangan ini ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan terima kasih yang sudah mensubscribe dan meluangkan waktu Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Anda luangkan sekali lagi ya.
Sampai jumpa. Demikian Ricky Mamesa melaporkan dari Freeway 152 East Hollister, California. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 23 April 2019, jam 12.37 ya. Sampai jumpa dalam waktu yang begitu dekat ya. Terima kasih. Ciao.